الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darini amin fasiwakun maka siwak. Kemudian siwak, artinya ini masih dalam kesunahan berwudu. Ya. Kemudian siwak. Ya. Sunnah bersiwak. Ardon fil asnani zohiran wa batinan wa tulan fil lisani. Lebar pada gigi-gigi zohir dan batin, panjang fil lisani pada lisan. Jadi kita bersiwak dari kanan tiga kali ya. Ya, tiga kali. Kemudian lebar, panjang pada lisan kita, di lidah kita. Segitu aja cukup. Ya. Lil khabari sahihi, karena ada hadis yang sahih, laula an asyukku ala ummati, kalau bahwa aku tidak menyulitkan atas umatku, la amartu bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak ketika setiap wudu, ai amra ijabin. Artinya perintah wajib. Niscaya karena ada sabda Nabi yang lain, la faradtu 'alaihim as-siwaka. La faradtu alaihim as-siwaka, niscaya aku wajibkan mereka bersiwak. La faradtu alaihim, jadi satu riwayat pakainya farada, la faradtum, la faradtu ini ma'akuli uduin, la faradtu alaihim siwaka, niscaya aku wajibkan kepada mereka bersiwak, ma'akuli uduin serta setiap kali berudu. Jadi kalau begitu ya, perintahnya amr ya. Jadi kalau enggak aku menyulitkan atas setiap umatku ya, ala umati, atas umatku, la amartum, nisa aku perintahkan mereka bisiwak, dengan bersiwak, inda kuli uduin, ketika setiap kali udu. Tapi karena menyulitkan, jadi Nabi enggak perintahin. Jadi hukumnya Nabi enggak wajibin, dan jadi hukumnya apa? Sunnah aja. Ini di antara sifat-sifat Rasul yang raufur rahim. Kesianan bahasa kita. Sifatnya kesianan. Ya. Kesianan dah, jangan dah, kesianan. Kesianan. Ya, ada orang mau dihukum sama gurunya, baca salawat 10 ribu setiap hari, enggak jadi dah, jangan dah. 3 ribu aja, kesianan, jangan dah, enggak jadi dah. Takut enggak kuat. Ya, 3 ribu aja setiap hari. Hukumannya gituan, hukumannya. Setiap hari 3 ribu.
Itu gurunya berarti apa? Punya sifat kesianan. Masih kesianan. Ini sifat Nabi gitu, kesianan. Makanya Nabi walaupun dicela, dihina, Nabi kesianan. Enggak mau menghukumnya Nabi itu. Nabi enggak mau menghukumnya, kesianan. Nah, kalau dihukum bisa diapain Nabi, ya. Enggak mau Nabi. Nabi enggak balas ya. Diapain aja Nabi enggak balas. Kesianan. Kalau Nabi balas, habis sudah. Bahkan sampai malaikat tawarkan jasa, ya. Ini mau ditimpa pakai gunung Uhud nih, yang telah melukai Nabi. Kata Nabi, jangan. Itu Nabi apa? Kesianan. Kesianan. Begitulah sifat seorang pemimpin kepada orang yang dipimpin. Kesianan. Men kadang yang dipimpin enggak punya sifat kesianan. enggak. Ntar kalau udah jadi pemimpin baru kesianan. Punya sifat kesianan. Ya, kadang juga enggak punya juga sifat kesianan. Udah jadi pemimpin padahal. Itu sifat kesianan Ra'ufur Rahim. Ya. Sifat yang mesti dimilikin oleh seorang pemimpin. Wa yasulu bi kulli khasinin, dan hasil bersiwak dengan setiap yang ya khasinin, yang kesat. Ya. Kasar bahasa kita mah gitu ya. Walau binawi khirqatin, sekalipun dengan sumpama kain, secarik kain. Gini boleh men kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Ya. Yeah. Wal udu afdalu min ghairihi, dan kayu itu lebih afdal dari lainnya, kayu ya. Wa aula uzurri, paling utamanya yang punya wangi atau ibi ya, mempunyai bau yang wangi. Zurri atoibi, mempunyai bau yang wangi. Wa afdalu al araq, ya wangi apa kayu kan banyak yang wangi. Man yang paling afdal itu kayu arak. Ya. Karena Rasul dulu siwaknya pakai ini gitu ya, kayu arak. Ini usahakan supaya kita bersiwak, ya. Jangan sampai kita enggak bersiwak, usahain. Kalau enggak punya ya beli gitu ya. Ya kalau enggak punya beli gitu ya. Jangan kagak. Paling berapa duit, jangan pelit ya. Sama diri sendiri masih pelit juga, kebangetan banget ya. Beli. La bi usbu'ihi, enggak boleh dengan jari jemarinya. Walau khasinatan, sekalipun jarinya kasar, kesat ya. Pakai jarinya gini. Enggak boleh. Khilafan lima ikhtarahun Nawawi, lain halnya bagi ya, bersalahan kepada apa yang ya memilih akan dia oleh Imam Nawawi ya. Jadi berbeda apa yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi boleh itu pakai jari sendiri. Itu dalam kitab majmu'nya. Tapi pun dikatakan
min anna usbu'ahu al-khosinata. Jadi usbu'nya yang kasar. Tujzi'u, usbu'nya yang kasar. Kan orang ada yang jarinya kasar ya. Nah, kalau di sini mah jarinya lembut-lembut ya. Mungkin kalau di kampung ya, kasar-kasar ya. Benar begitu, Kang Mas ya. Iya. Orang kerja mulu kan itu ya. Moto. Iya. Bapak kamu yang di Jowo ya. Iya. Yang tani. Kalau di sini mah lembut-lembut. Sekasar-kasarnya Gojek sini. Ya, sekasar-kasarnya Gojek. Ya, kalau di kampung kan ya ngapa-ngapain aja tuh Michael. Ya dulu juga di sini ya berat juga dulu. Saya ingat dulu masih kecil orang tua saya kakinya itu pada ya pecah-pecah. Pecah-pecah benar. Ya. Karena dulu ya, nyeker terus, capek kerja. Sekarang udah enggak ada. Rata-rata dulu begitu. Kakinya pecah-pecah. Nyeker di tanah gitu. Sekarang lembut-lembut banget ya. Ya, jangan tangan, kaki aja masih lembut. Wa innama yata'akkadu siwaku, dan anyasanya kuat kesunahan bersiwak, walau liman la asnana lahu, sekalipun bagi orang yang enggak punya gigi. Ya, sekalipun enggak punya gigi, siwak tetap sunat. Jadi asal aja ya. Likuli udu'in, untuk setiap udu, walikuli sholati fardi, sholatin fardiha wa nafliha, dan untuk setiap sholat fardu dan sunahnya. Wa in sallama min kulli raka'ataini, sekalipun ia telah salam, sekalipun ia salam dari setiap dua rakaat sembahyang tarawih. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Sunnah. Siwak, jangan sampai enggak bersiwak. Kalau kita cinta sama Nabi, buktinya apa? Al-ittiba, al-qudwah, ikut. Al-iktida, ya. Ikut Nabi. Cinta. Jadi bukti cinta itu ngikutin. Kita cinta sama guru kita, kita ikutin guru. Kita hormatin guru. Tanda cinta. Cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Maka yang pertama ikuti Nabi. Kalau enggak kuat ikuti Nabi, baru ikutin guru. Saya pakai cincin di sini kenapa? Ikuti Nabi. Sedekap saya di sini ada dua sini. Itu dua, semuanya Nabi. Nabi di atas pusar, di bawah dada. Nabi juga ada di bawah pusar. Nabi sedekapnya di bawah pusar ada. Itu mazhab kita. Nah, jadi dapat dua-duanya tuh. Kita di bawah pusar juga, ikut Nabi juga, ikut guru, apalagi guru suruh banget gitu ya. Karena saya disuruh sama guru mursyid, disuruh dibawa pusar, dibawa pusar. Walaupun beliau enggak ngelihat. Ya, patuh sama guru. Walaupun guru enggak ngelihat. Ya, ini paling susah murid yang begitu tuh. Cari murid yang kayak begitu susah tuh. Iya. Yang kagak ada guru dia tetap patuh. Berdoa, baca Allahumma ya syafi'al amrad, itu sampai 18 kali. Itu disuruh sama guru.
Walaupun guru enggak ngelihat, kita baca juga. Itu tanda kita patuh sama guru. Jadi bukan hanya dilihat sama guru, enggak dilihat sama guru. Kadang kita lupa juga, kalau lupa pasti. Cinta sama guru begitu. Apalagi kita udah lama bertahun-tahun ngaji, sedekapnya di sini ya. Tiba-tiba disuruh sama guru di sini. Itu ujian. Ujian seorang murid kepada gurunya. Diuji. Jadi orang tasawuf begitu kadang. Orang sufi itu begitu, diuji, muridnya diuji. Melakukan sesuatu yang enggak haram. Cuma ada perbedaan pendapat ulama. Ini enggak semua orang lulus. Iya, enggak semua orang lulus. Ya, orang yang berpatokan kaku dengan ilmunya enggak mau dia. Jadi dia ilmunya jadi apa? Penghalangnya. Nah, dari masa kecil kitabnya ada, semuanya ada ini. Tapi ada pendapat yang lain dalam mazhab kita juga sama. Di situ diuji seseorang. Nah, itu kita jangan sampai enggak lulus tuh. Apalagi yang suruh adalah guru mursyidnya. Itu banyak para guru-guru menguji muridnya seperti itu. Jadi melakukan sesuatu yang masya Allah. Abah Anom itu, beliau itu ya partainya Golkar ini. Itu muridnya. Muridnya ada yang mau, ada yang enggak. Itu ujian. Abang saya Kiai Soleh, beliau masya Allah luar biasa. Saya kagum kepada beliau itu. Beliau enggak ada malunya, patuh. Beliau kampanye partai Golkar bukan karena pengen jadi anggota legislatif, bukan. Patuh sama guru. Tuh Kiai Muhammad Soleh, guru saya, abang saya. Subhanallah. Itulah beliau yang disebut murid. Mati hidupnya buat gurunya. Siapa yang mau? Yuk, kampanye. Jadi jurkam. Siapa yang mau? Itu ujian guru kepada muridnya. Tapi ketika kita lihat sekarang, benar enggak kira-kira itu Pak Soeharto? Kalau saya katakan benar beliau. Benar enggak kira-kira? Benar. Pak Soeharto benar. Subhanallah. Sekarang baru kebuka, masya Allah. Banyak orang merindukan dengan pemerintahannya dahulu. Ternyata benar apa yang diusung oleh beliau. Tuh, benar. Itu ujian yang sangat berat. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Ini baru disuruh yang kecil aja enggak mau. Itu ujian. Subhanallah. Saya ketika ngelihat guru saya, ya abang saya kayak soleh, beliau menjadi jurukam, subhanallah. Saya berpikir, subhanallah, hebat sekali beliau. Luar biasa.
bukan karena pengen jadi anggota legislatif, bukan. Tapi karena khidmat sama gurunya sampai sebegitunya. Masya Allah. Kalau di partai P3 masih ini dah ya. P3 dah ketahuan agama. Tapi beliau di partai Golkar. Ketika gurunya udah enggak, ya enggak. Ketika udah wafat beliau, ya sudah enggak. Kenapa? Karena guru. Subhanallah. Itu ya beliau, subhanallah, luar biasa itu, luar biasa. Itu contoh murid ya, yang namanya murid yang diakui sama gurunya murid. Bahagia tuh ya. Yang diakui muridnya bahagia. Ini baru murid saya. Bahagia orang itu. Bakal jadi nanti. Masya Allah, masya Allah. Nah, ini bersiwak. Tanda kita cinta sama Rasulullah, siwak. Jangan enggak bersiwak. Ya. Bersiwak. Cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Bersiwak. Baik yang laki maupun perempuan, siwak. Ya. Wa in sallama min kulli rak'ataini. Sekalipun dia salam dari setiap dua rakaat, itu salat tarawih ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau salat duha ya. Allahu akbar. Siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwak lagi. Biasain bersiwak. Wa in lam yafsil bainahuma fasilun haitsu lam yakhsha. Boleh begitu ya. Tanajjusu famihi atau lam yakhsha tanajjusa. Iya, boleh. Saya kalau saya bacanya haitsu lam yakhsha tanajjusu famihi. Wa in lam yafsil, sekalipun tidak ada yang memisahkan bainahuma, di antaranya, di antara keduanya dua rakaat itu, fasilun ala pemisah. Langsung aja itu habis salam salat lagi, habis salam salat lagi. Haitsu sekira lam yukhsha, tidak ditakuti, tanah jusuf famihi, akan najis mulutnya. Nah, kalau ditakuti najis mulutnya, ya jangan dah, udah tinggalin. Takutnya ketika disiwak berdarah gitu. Ada darahnya umpama, di mulutnya ada darahnya, itu jangan dah. Emang giginya sakit, lagi sakit ya, disiwak berdarah gitu. Itu jangan. Wadzalika li khabaril Humaidiyyi bi isnadin jaidin, dan bermula demikian itu karena ada hadis Al-Humaidi dengan isnad yang jayid. Raq'atani bisiwakin afdalu min 70 raq'atan bila siwakin. Dua rakaat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Kan banyak banget nih. Jadi rugi kalau enggak bersiwak ya. Boleh enggak pakai sikat gigi bawa-bawa? Silakan aja. Sikat gigi sini. Itu siwaknya gituan ya. Boleh enggak? Boleh. Iya, silakan aja. Man kayaknya malu gitu ya. Ini kayak siwak aja ya. Murah ya, murah beli ya, murah.
usahakan jangan enggak bersiwak ya. Baik laki maupun perempuan bersiwak. Kenapa? Buktiin kalau kita cinta sama Nabi. Bukti. Jadi cinta itu enggak sebatas di mulut. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau cinta dengan Rasul. Semua hartanya dikasih Nabi. Itu tanda orang cinta. Bukan enggak pakai diminta. Beliau kasih, bawain, mau perang, idep namanya itu. Orang sekarang ya, paham, dikasih. Itu tanda orang cinta. Dikasih semua buat Rasulullah. Kalau sekarang buat gurunya gitu, dikasih semua. Gurunya lagi butuh banyak duit buat pembangunan itu. Nabi buat perang, butuh uang banyak. Dikasih semuanya oleh Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi heran, kamu buat mana? Buat apa yang kamu sisakan istri dan anakmu? Ya Allah dan Rasulnya. Itu bukti cintanya. Bukti cintanya. Makanya dikatakan imannya Abu Bakar Siddiq andai kata ditimbang ini, ditimbang alam jagat raya, imannya masih unggul imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi iman kita enggak ada apa-apanya. Iman kita enggak ada apa-apanya. Abu Bakar Siddiq cintanya sama Nabi, masya Allah. Ketika diberitakan tentang Isra wal Mi'rajnya Rasul, ya, itu di situ banyak orang yang enggak percaya. Itu diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah. Banyak orang yang enggak percaya. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq, yang lebih daripada ini aku percaya. Jadi enggak pakai tabayun lagi sama Nabi, enggak. Emang benar ya Rasulullah, kamu pergi enggak begitu? Langsung. Kalau ini benar datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih daripada ini saya benarin. Yang lebih daripada ini. Itu sikap seorang ya murid tuh begitu. Benar-benar ya. Yang lebih dari ini, enggak pakai tabayun lagi. Langsung benerin. Itu tingkat keimanan yang paling tinggi. Kalau kita protes ya. Ya. Emang imannya rendah kita. Ya. Imannya rendah. Abu Bakar Siddiq ya. Paling enggak jadi contoh buat kita ya, bercermin dan bisa sadar gitu ya, bisa sadar. Karena ada orang ama ya dengan gurunya ada yang pakai tabayun, ada yang kagak ya. Enggak percaya, udah yakin aja. Seperti Abu Bakar Siddiq enggak pakai tabayun lagi, udah yakin aja. Dan dari sebab itu beliau digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Perkataan dan perbuatannya benar, As-Siddiq, dan membenarkan. Ya, ini siwak nih. Ini siwak. Ya, apa contoh yang buat kita sangat kecil. Ya, bahkan nih ya enggak boleh enggak kalau kita malas bersiwak. Duh. Ya kalau kelupaan enggak apa-apa ya, saya juga suka kelupaan. Tukar baju ya. Siwaknya ada di kantong yang satu. Ya kelupaan dipindahin ya, lupa manusiawi. Ya entar besok ambil lagi gitu ya, pindahin siwak lagi. Diusahakan jangan sampai kagak bersiwak. Bersiwak.
bersiwak, bersiwak. Taruh di sini. Di kantong. Walau tarakahu awalaha tadarakahu asna'aha bi fa'ilin qalilin kata'ammumi. Dan jikalau dia tinggalkan bersiwak di awalnya, di awal wudu, awal sholat, awal sholat umpama ditinggalin, maka dia susulnya di tengah-tengahnya dengan perbuatan yang sedikit, dengan perbuatan yang sedikit, dengan perbuatan yang sedikit, tidak ada tiga gerakan berturut-turut, dengan sekira tidak ada tiga gerakan berturut-turutnya. Kata amumi seperti berimamah. Kata amumi seperti berimamah. Jadi imamah itu sangat dianjurkan. Kata amumi sendiri namanya imamah. Ini pakai imamah. Kata amumi sendiri namanya imamah. Ini pakai imamah ini sangat dianjurkan. Kalau lupa sunnah di tengah di awal, kalau lupa pakai imamah di tengah di awal ya. Lupa kelupaan pakai imamah. Kelupaan pakai ya. Imamah di tengah di awal. Kelupaan pakai imamah di tengah di awal. Di tengah pakai. Tapi ya susah di tengah pakai gua. Jadi sunnah pakai imamah. Jadi sunnah pakai imamah. Bukan kita buat sombong-sombong pakai. Bukan kita buat sombong-sombong, bukan. Littiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita itu jangan apa-apa niatnya. Niat kita itu jangan apa-apa niatnya. Niatnya cinta Rasulullah gitu aja. Ada pun orang mau kata gini, kata gitu, biarin aja. Biarin aja orang kata gini, kata gitu. Ya. Hari ini. Nah, kalau kita belum haji malu ya. Nah, kalau kita haji, ya. Haji pakai imamnya di rumah aja. Kalau belum haji pakai imamnya di rumah aja lagi sholat duha. Ini boleh diajarin. Ya, boleh diajarin. Ya malu. Sama guru. Ya amal guru dari gurunya, guru dari gurunya beruntung. Guru dari gurunya, guru dari gurunya beruntung. Kalau dari YouTube di YouTube sih banyak, man, kalau kurang enak. Kalau dari YouTube di YouTube sih banyak, man, kalau kurang enak. Dari YouTube, man, walaupun cakep-cakep dari YouTube. Lebih istimewa kalau dari guru. Karena guru dari gurunya, guru dari gurunya, guru dari gurunya. Saya diajarin sama engkong saya, engkong saya dari gurunya, guru Abdullah. Kumpinya apa Chandra? Kumpinya apa Chandra? Terus beliau dari gurunya, 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 sanat nyambung terus. Orang sekarang jarang pakai imamah. Orang sekarang jarang pakai imamah. Ya karena enggak belajar, enggak diajar. Di sini kita entah kalau udah mulut baru diajar ini. Itu yang udah diajarin di ini jangan lupa, lupa kalau nggak dipakai-pakai. Kalau dipakai-pakai lupa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa yata'akkadu.